itu Ustaz Somad mau ngasih apa? Maka sesuailah dari filosofi tadi, saya ini tidak gajah. Saya ini hanya semut, jadi bisa ngasih sebutir gula. Jadi saya insya Allah. Saya batasi bincang-bincang saya ini pada 5 poin saja. Saya tak sebut ceramah, karena segan pula saya menceramahi Pak Profesor. Jadi bincang-bincang urang sakampuang. Dan patamo yang pertama, membangun surau di Pariaman itu biasa. Membangun surau di Padang Panjang biasa. Tapi bisa berdiri satu surau di Sydney itu baru luar biasa. Jadi kalau ada orang Minangkabau membuat surau di Padang, mungkin masuk surga yang kelas-kelas ekonomi lah. Tapi kalau ada orang Minangkabau membangun surau di Sydney, nah ini Ustaz Somad kok ngadu-adu kok. Di mana dalilnya Pak Ustaz? Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Orang yang mampu istiqomah beribadah pada saat ujian berat, sama seperti orang berhijrah bersama, kata Rasulullah. Jadi kalau membangun surau di nagari kampung awak, tidak ada perjuangan berat. Tanahnya tanah nenek mama, tanahnya bisa kita beli. Tapi begitu berdiri surau di Sydney, maka disitulah al-jaza' ala qadril amal. Balasan sesuai dengan kadar amal. Malayutrokukullu, layutrokukullu. Kalau tidak bisa dibuat sadonya, jangan ditinggal sadonya. Jadi nan bisa menyumbang. Kalau awak seekor gajah, maka bawalah sebatang kelapa. Tapi kalau kita seekor semut, ya tak apa-apa bawa sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan. Tapi janganlah pula seekor gajah membawa sebutir gula. Keterlaluan. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustaz Somad itu pandai ceramah saja. Cuman bicara saja. Memotivasi orang saja. Motivator saja. Mari ke surga. Mari ke bukit, ke bukit, bukit, ke bukit, ke bukit. Ditanya dia orang. Ustaz enggak ke bukit? Enggak orang sih awak, enggak. Oleh sebab itu, Ustaz Somad mau ngasih apa? Maka sesuailah dari filosofi tadi, saya ini tidak gajah. Saya ini hanya semut. Jadi bisa ngasih sebutir gula. Jadi saya insya Allah mengasih $1,000 Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut kurs hariko. Iya. Kan gini. Itu nan betakbir gadang tadi, nan paling gadang itu gadang. Lo sumbangannya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah.